Assalamualaikum. Mamang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini, Mr. Han. Oke, jadi video kali kita bakal nge-reaction tentang bus lagi nih ya teman-teman ya. Oke. Alright, aku tahu nih udah lama juga aku nggak nge-reaction truk, tapi kali ini kita bakal nge-reaction bus dulu nih, karena ada beberapa yang request dari kalian ya teman-teman ya. Bang, coba reaction tentang bus telolet lagi bang. Waduh, iya juga sih, aku sebenarnya udah lama banget ya. Terakhir aku upload tentang bus telolet itu kapan ya? Atau bus besuri ya? Pokoknya udah lama banget, kayaknya udah 1 bulan 2 bulan yang lalu ya terakhir aku upload tentang bus ya teman-teman ya. Yuk kita langsung jadi masuk ke reaction videonya. Tapi seperti biasa nih, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah lo ya, beserta tombol loncengnya, biar kalau update video baru kalian bakal langsung dapat notifikasinya. Oke? Oke. So langsung jadi masuk ke reaction videonya ya. Let's go. Oke, untuk video yang pertama nih, telolet besuri balia trans kodok balap. Waduh. Wah. Musik ini ya, Piala Dunia ya. Gila keren juga sini. Jet bus. Anjay. Widih. Gasruk. Hampir gasruk tadi weh. Balia Trans ya. Waduh, ceper banget ini busnya. Depan belakangnya ceper banget ya, khususnya untuk bagian bumpernya tadi, kan jet busnya tadi. Aduh, itu ceper banget tadi. Wow. Tapi kelihatannya itu keren ya, tentunya kalau bus itu ceper ya keren kayak gitu ya kan, makin semok lah ya. Mantap. Telolet Besuri versi 3 Anaconda ya. Wah. Brimob ya. Wush. Aja. Waduh. Sampai ke mobil Brimob pun dipasang telolet Basuri juga ya. Gak mau ketinggalan gaul ya kan. Konser Basuri Tunggal Jaya. Oke, siap. Wah, STJ nih ya. Jupiter. Oke, siap. Warnanya hijau toska ya. Wah, gila ini hedon sih busnya. Siapa nih, Ratu Maher ya? Oh bukan, Kids Panda ya. Oke, Ratu Maher warna ungu ya. Wah, gila ngeri-ngeri bos. Wah, menguler ini ya. Anjay. Apa nih? Moon Ice. Waduh, gila. Keren-keren ya, mantap kali. Wah, gila namanya keren-keren ya. Ada Jupiter tadi ya kan. Terus ada juga, siapa tadi? Kids Panda ya. Waduh, mantap. Ada juga Moon Ice tadi ya. Wah, mata bulan. Gila keren lah. Dan karena kesukaan aku warna putih nih, jadi Kids Panda ini jadi favorit aku nih. Fix ini jadi best favorit aku nih, Kids Panda ini ya. Wah gila, mantep banget loh. Sangar banget terlihatnya ya. Mantep lah. Mantap. Nyalain busnya pakai remote. Waduh. Lagi nyantai nih ya. Oh iya, di sana busnya. Wah. Ini mantap. Ini Draka atau apa ya? Oh, pakai remote. Aja. Mantap ya. Jadi nggak perlu masuk ke dalam busnya kan, nggak perlu neken-neken tombol lagi, tinggal lewat remote aja dari jarak jauh ya. Mantap lah. Ini Sudiro Tunggajaya-nya yang Draka bukan? Aku lupa-lupa nih, spotlight-nya yang kayak gini yang Draka bukan? Sama sih warnanya dengan yang Draka ya kan, warna biru kayak gitu. Tapi yang ada stabilo-nya kayak gitu, lupa aku nah Draka atau bukan ya. Yang tahu tulis di kolom komentar ya tentunya, kayaknya ini Draka deh ya. Bus Fitri Trans, oke. Okay. Ajay. Orang lagi bawa acara ya kan. Aduh, malah lewat dianya pakai telolet ya. Emang barbar ini udah ya busnya. Oh, ini versi mundurnya nih ya, Fitri Trans. Hedon sih bikin belakangnya. Oh, itu musiknya, musik mundurnya. Anjay. Oh,
Oke, siap. Jadi mundurnya pakai musik ya, tentunya sama kayak yang di animasi Dunia Loka itu ya kan, ketika si Draka terjebak terus dikasih mundur kayak gitu, malah ngeluarin musik kayak gitu ya, yang bikin orang-orang kaget ya kan. Sama ini juga pas mundur ada nadanya kayak gitu ya kan. Mundur. Ups, maaf. Besuri versi 3 salah pasang kabel. Waduh, kenapa nih? Hah? Oke. Iya sih, kalau kalian sadar nih nadanya kayak beda kayak gitu ya kan dari yang biasanya ya. Waduh, ya. Kok bisa ya salah pasang kabel ya? Waduh. Jadi nadanya kayak gimana? Kayak malah kayak lucu kayak gitu loh. Kedengerannya kayak lucu kayak gitu loh. Sedikit melenceng daripada nada aslinya ya kan. Mabuk Basuri di tengah kemacetan. Waduh. Aduh. Lagi macet-macetnya ya kan. Aduh. Lagi macet-macetnya malah muter Basuri ya. Ini untuk bus-busnya aku kurang tahu ya teman-teman ya. Entah yang kuning, yang hijau atau yang biru ini apa namanya aku kurang tahu ya. Brut. Telolet Basuri Draka bus Juventus. Hah? Juventus. Lah. Iya. Yeah. Asik. Waduh. Ini ada ngadi-ngadi ya kan bus Juventus tapi pakai telolet Basuri ya. Aduh, unik sih. Kalau ini beneran ini unik banget sih ya. Tapi di sini tadi aku malah fokus ke Pak polisinya ya yang barbar banget ya kan naik motornya. Malah oleng-olengan polisinya ya. Dunia Loko tapi versi busit. Oke, Holy Feather. Wes. Versi busit ya. Wah. Wow. Ada bocil-bocil. Wes, busnya sama ya. STJ. Hati-hati anak-anak. Kata-kata om, telolet om. Naik kuda, pakai pelana. Sapi bunting, lambat jalannya. Walaupun hidup sederhana, yang penting selalu bahagia. Nadanya terngiang-ngiang. Aja, pas banget ya. Ide. Mantap. Tapi ini versi busit ya tentunya. Wede, yang mana banyak bocil yang minta telolet ikan di pinggir jalan ya. Mantap lah ini ya, keren. Cinematic Bus Navi Trans. Oke, siap. Ziarah sama wisata ya. Oh gila, mama cantik sama mama seksi ya. Ini keren banget cok. Ajay, gila strobonya, lampu-lampunya gila ini. Parah sih. Gila keren banget ya. Tuh. Aduh, kalau udah lampunya aktif semua, wah mantap. Udah meriah banget ya. Wah. Waduh, mama cantik sama mama seksi nih ya. Aduh. Pengen banget loh gue naik bus yang seganteng itu busnya ya. Gila, keren banget sih. Kalau di tempat aku, bus-bus besar kayak gitu paling apa ya? Damri ya, bus Damri itu paling banyak sih. Dan itu jarang teman-teman ya, busnya dikasih head-on kayak gitu jarang banget ya. Dimana dibikin emboss kayak gitu jarang banget. Yang ada itu polosan aja untuk busnya. Waduh.
Jadi ya gitulah ya, truknya polosan ya kan, busnya juga polosan ya untuk di daerahku ya. Bus lewat City Jolawik, oke siap. Wah, apa nih, geng motor ya? Urusan dua tak gitu ya. Wah, ini dia busnya. Ajay. Oke, pada stop dulu ya kan. Palala ya. Pusing kiri ya kan. Waduh, mantap mantap. Ide mantap ya, lewat City Jolawik ya kan. Nah ini nih kembaran Drakan ya. Wah mantap lah. Ini gantengnya nggak ada obat sih, anjrit ya. Apalagi warnanya itu silver dove kayak gini kan. Wah, udahlah. Auto ganteng di jalan ini bos. Mantap mantap. Telolet Basuri ada di mana-mana. Waduh, apa nih? Lah. Anjay, ngeri sam. Aduh. Basuri masuk gang ini ya. Bentar, bentar, kok keren ya? Edih. Tuh. Dikasih sound system kayak gitu ya kan di depan stangnya. Waduh, kreatif nih. Mantap-mantap. Ide. Jadi gak harus nunggu bus lewat lagi ya, atau minta telolet di pinggir jalan ya teman-teman ya. Minta aja sama Ade ini ya. Dia tinggal naik sepeda ya kan, nyalain telolet busurinya. Waduh, gila keren banget ya. Keren, keren, keren. Kreatif ya, mantap. Mantap. Mancing mania. Mantap. Ditapok. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini ya, teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.